Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita berada di persawahan. Rencana kita mau berburu tutut teman-teman. Soalnya di tempat saya itu banyak banget. Seperti tutut, keong, oh pokoknya melimpah lah. Nah di sini juga banyak teman-teman. Cuma nggak kelihatan. Jadi metodenya tuh harus dirangkap atau dirasa dulu teman-teman. Nih, dapat. Jadi nangkap tutut juga harus pakai tangan dewa teman-teman. Nih lihat. Di sini banyak. Jadi tutut itu nyempil di pepohonan atau di sampah. Lihat. Nih coba bisa di zoom sok. Tutut tungkul. Tuh asup biar ada sup. Coba dilihat. Tutut tungkul. Ini tutut besar, jumbo, kita soltir, ambilnya yang gede-gede. Yang kecil kita buang lagi, biar dia tumbuh besar. Oke, lanjut. Oke, lihat, itu lomba tusuk. Tuh, lihat. Di pinggir-pinggir, banyak banget. Nih. Apalagi di sini nih di dalak, lihat tuh kita angkat, lihat teman-teman, di balik-baliknya lihat, tuh di bawah sup sekali, tuh sup dah kelihatan banyak banget, gede-gede, jumbo, tuh. Ini kelihatan nih. Zoom coba gasup. Biar teman-teman tahu. Ambil yang besarnya. Jadi kalau pakai nasibnya. Nih lihat. Ini kasihan nak. Hah? Kasihan Nina lah encana. Hah? Encana kasihan. Mana? Encana. Oh, encana sok lap lawe. Lap pula. Oke. Kita lap dulu dekatan. Di. Oke, lanjut. Nih lihat nih. Ini banyak nih. Tuh. Nih balik nadi sup ta. Oke. Ah, di dekat apa ke? Sup tengli. Lihat. Jumbo. Nih lihat teman-teman jumbo. Lanjut.
Ya teman-teman, ukurannya jumbo. Oh, bari dia sepeh dah. Ya, dapat banyak. Tuh. Keren. Bang ngeriung di situ. Jadi lagi ngeriung, teman-teman. Kayaknya ada rapat tutut. Oke, teman-teman. Lihat. Hasilnya lumayan. Oke, coba. Ini hasilnya, lihat. Tuh. Mantap sekali. Sekilas mirip dengan keong mas, cuman ini bukan keong mas, teman-teman. Ini tutut jumbo, tutut raksasa. Tuh. Ukurannya tuh gede banget. Jempol juga gedean tutut ini, teman-teman. Ya udah, teman-teman. Gak pakai lama. Kita lanjut olah, lalu kita langsung makan, teman-teman. Yuk, kita olah jalur sini. Oke, teman-teman, kita olah jalur sini di saungnya Wantur, teman-teman. Soalnya ini enak banget, ada atapnya. Kalau misalkan kita hujan, nggak bakalan kehujanan, teman-teman. Oke, teman-teman, pertama-tama kita bikin dulu kompor dadakan. Nih, di sini udah ada, kita taruh di sini. Ini oke, teman-teman, siap, Bu. Ini udah banyak suluh saya bakar, jadi nggak harus capek-capek cari. Kita siapin dulu bumbunya. Di sini ada bawang putih, seperti biasa, bawang putih sama bawang merah. Kita kupas. Ini ada Royco. Dua. Pakai lada. Lalu kasih mecin. Cukup. Minyak udang cukup yang udah keluar, ini keluar, bisa ini terus ini.
Oke teman-teman, kita angkat. Udah matang. Mantap. Oke. Beres. Lihat teman-teman, tutut bakarnya udah matang. Mantap. Lihat, mantap sempurna, lihat teman-teman. Yaudah teman-teman, kita lanjut makan. Tuh teman-teman, lihat tutut bakarnya udah matang sempurna, tinggal lanjut endus teman-teman. Oke teman-teman, pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa kita endus dulu. Harumnya. Oke teman-teman, tidak lupa saya temani oleh nasi. Soalnya makan inian mah harus pakai nasi teman-teman. Kemarin saya nggak bawa nasi, dan sekarang saya udah bawa nasi teman-teman. Lihat, mantap sekali. Lihat, ini tututnya gede-gede kayak keong mas. Kita coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk, empuk, wangi, gurih banget lah pokoknya. Lihat, tambah nasi, tambah. Jadi tempat saya mah, tutut itu suka disurundeng pakai kelapa. Lihat. Mantap. Jadi kalau dadakan mah, si dagingnya juga nggak bakal peot. Enak. Jadi kalau dibakar itu lebih wangi teman-teman. Beda dengan di sayur. Kalau di sayur mah rasanya ya yang enak. Kalau ini mah lebih wangi, rasanya juga original. Terus bumbu rempahnya juga meresap teman-teman. Pake nasi. Nih, apalagi yang garing seperti ini. Endol. Ada deh, mantap. Asli kayak daging kambing. Kalau dibakar itu rasanya kayak daging kambing. Thank you.
Mantap. Kalau tutut itu lebih manis. Beda dengan daging keong. Jadi daging keong itu harus diolah benar-benar. Lo bisa dimasak, teman-teman. Kalau tutut mah tibang dibakar juga dia langsung mengeluarkan si dagingnya terpisah sama cangkangnya, teman-teman. Itu rasanya juga manis. Soalnya dia memiliki kandungan air. Dan dimana kandungan airnya itu bisa dipakai obat buat konengan deh, lipernya. Liper. Dia obat liper, teman-teman. Tuh. Pero lihat. Oke, teman-teman, lihat habis, alhamdulillah perut saya udah kenyang. Terus tututnya juga keren banget. Ini baru pertama saya cobain tutut dibakar, teman-teman. Jadi rasanya itu kayak daging kambing, jadi kayak sate kambing, teman-teman. Wangi, gurih, teksturnya juga kayak kikil, teman-teman. Yaudah, teman-teman, dikarenakan perut saya udah kenyang, tinggal besok petualang lagi, teman-teman. Yaudah, teman-teman, kita tutup dulu sampai di sini. Besok kita lanjut lagi, oke? Yaudah.